Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan info berkenaan dengan keuangan dan juga ekonomi di Malaysia. Berikut merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Najib Razak. Selain berita inflasi dijangka melepasi 5% tak lama lagi, dan kerajaan PN mewartakan ordinan darurat untuk mengetepikan akta keuangan Malaysia untuk berbelanja suka hati tanpa kelulusan parlimen. Satu lagi berita yang memberi impak yang besar kepada rakyat dan ekonomi Malaysia turut diumumkan, yaitu nisbah bebanan hutang rakyat kepada KDNK telah naik ke paras paling tinggi dalam sejarah. Nisbah bebanan hutang isi rumah sekarang ialah 93.3% kepada KDNK. Satu kenaikan yang besar berbanding paras 80% pada tahun 2017 sebelum PRU14. BNM kata kenaikan ini adalah akibat dasar kerajaan untuk mengecualikan cukai untuk penjualan kereta dan juga pelbagai pengecualian yang dibagi promosi pembelian rumah yang banyak meningkatkan pinjaman bank baharu. BNM juga memberi amaran bahwa bebanan hutang rumah tangga ini berpotensi untuk melumpuhkan ekonomi pada masa hadapan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.